Oke guys, kembali lagi dengan saya di Now Game Show. Aduh. Ya, kita akan memainkan kembali Call of Duty 4 Modern Warfare. Langsung saja resume game. Kemarin kita sampai di Sersan Paul Jackson yang mati gara-gara nuklir. Perfect. Move out. Sama shotgun, tumben. Aduh. Ngomong apa toh pak, bahasa Rusia itu. Padahal bisa nembak gak sih? Udah yang mainin nyanuk tambah ini nyanuk juga. Tenang pak, tenang. Go.
Bersihin dong, bersihin atas, atas. Oh, nggak ada. Aduh, aduh, aduh. Kelihatan kampret. Run, run. Kirain itu ini. Apa? Smoke granat? Ternyata bukan. Go, go. Itu tanknya di belakang sakit. Fix bakalan lama ini di sini. Awas dong. Ini. Mana sih tanknya? Ah. Salah jalan ini.
Yo, mana lagi? Aduh. Depan mata meleduk. Ini banyak banget. Ini ngapain? Eh, sorry. Mana sih ini yang nembakin mulu? Udah habis kan? Tim Gragas. Aduh. Dari belakang ada yang RPG. Kan suwe. Waduh. Sumpah. Enggak inget sepertinya ini. Aduh. Mana juga. Ini lagi maju aja. Ini. Helicopter is on the way. We'll land it out.
Building clear. No sign of Al-Assad. Move on. Hey, I'm fine. Lanjut. Duh, mana jalan keluarnya? Oh, sini. Waduh. Ini bisa gitu ya. Ngomong apa atau apa. Pak. What you doing? Where did you get the bomb? Who then? Who? Give me a name. A name. I want his name. Sir, is he cell phone? Who was that, sir? Zakayev. Imran Zakayev. Imran Zakayev. I was just a lieutenant back then, doing some wet work. Chernobyl, Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material. A lot of them, including one, Imran Zakayev. Of course, we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain McMillan. Thank you.
15 years. Oh, masih letan sih. Oke guys, untuk part ini saya sudah sampai di sini. Seperti biasa, banyak mati. Ya mau gimana lagi, orang yang nggak bisa kan mencoba hingga bisa itu, ya kita juga nggak langsung bisa gitu. Kita harus ada tahap-tahapannya. Pertama belajar, terus nanti lagi belajar lagi yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, dan terus belajar. Oke guys, jangan lupa saling mensupport satu sama lain. Bersatu kita untuk maju, karena sendirian itu sendiri. Gimana sih? Ya, pokoknya intinya kita saling membantu, saling gotong royong. Ya, bukan untuk diri kita sendiri juga, tapi nanti untuk bersama semua. Ya mungkin nanti salah satu orang kita maju, ya kita juga akan ke bawah gitu. Intinya saling bergotong royong untuk saling bersatu. Tidak ada lagi yang namanya saling ejek mengejek, terus saling memprovokasi. Ah, janganlah, itu sangat sangat tidak dianjurkan. Jadi kita harus saling bergotong royong, bekerja sama, ya untuk kita semuanya juga nantinya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Arigatou gozaimasu. Sayonara.